kemarin didampingi dengan Bapak Henry Faldi untuk membuka acara senam bersama Hari BPR BPRS Nasional 2024. Dipersilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Hanya satu saja saya ingin ucapkan, selamat Hari Nasional BPR dan BPRS. Nabung, deposito, kredit, pembiayaan ke BPR dan BPRS saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan Bapak untuk turun ke bawah dan untuk melepaskan balon. Betul sekali. Izin kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Roberto Aguilen, jadi dipanggil oleh Bapak Henry Faldi. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, izin kita akan mulai prosesi untuk pemotongan balon dengan resmi untuk pembukaan senam bersama Hari BPR BPRS Nasional 2024. Untuk itu kita minta teman-teman semuanya BPR BPRS untuk sama-sama kita countdown dari 3, 2, 1. Sudah siap? Sudah siap? Baiklah kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini tentunya kita akan memulai acara senam bersama Hari BPR BPRS Nasional 2024 dalam hitungan 3, 2, 1. Partisipasi dan mari kita jalin sinergi demi kemajuan bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Roberto. Mungkin Pak Roberto masih ada atau udah ini kali ya? Sebagai mungkin jajarannya masih ada barangkali. Iya, sebagai kepala kantor OJK. Perubahan pertama adalah pergantian dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Oh ya, satu lagi, kalau Bank Umum ada giro, kalau di BPR itu nggak ada. Ada iya. Ada di simpanan. Iya, bentuknya adalah tabungan dan depo. Butuhkan sekali untuk grand prize kita. Kita punya feeling kabinet alias kitchen set seharga 10 juta rupiah. 1440 Wayan Sulastio. Dari.